20.000 balik naik taksi dari kemarin tuh. Tambah enggak mahal kan? Tambah 5. Cengli, maksudnya masih gue pikir tuh mahal ya, kebangetan. Mahal kayak Jepang. Cengli. Wih, 17. Sosok mau bayar. Wih, 17. Nih. 17. Kaget. Lumayan kan dapat momen konten. Shocking show. Detik. Shocking show. Kayak peps. Naik harganya pak. Dipencet, dipijit naik. Iya, naik. Bapak Apip, jangan foto-foto dulu. Jelaskan kita ini di mana Bapak Apip. Kita lagi di Garden by the Bay, tapi belum sampai Garden by the Bay-nya, baru di sekitaran doang. Isinya ya. Apa Bapak Apip? Isinya ya pohonan, tumbuhan. Bon Raya juga ada pohon, anjay. Tapi ini bagus. Oh, nanti kita lihat sampai bagusnya. Sampai malam pak isinya. Sampai malam, oke. Okay. Ntar itu nyala. Nyala, terus ada apa? Gue yang nyalain. Tapi pengen banget ke tempat ini, gak tau kenapa. Dia agak sedikit sange kayaknya ya. Minta, mungkin ada kenangan. Ini sange banget minta ini kesini dari hari pertama. Katanya tempat paling bagus di Singapura. Dia kesini cuma mau kesini doang. Dia gak tau yang lain, cuma tau Garden by the Bay. Apa-apa lain? Garden? Garden by the Bay. By the Bay. Gue mau nanya, apa bro? Kesan pertama lu sama tempat ini? Pun. Gue mau nanya lagi, gue. Apa? Tujuannya Banteng ada di sini apa, gue? Jadi kalau misal ada yang nakal, hung-hung, seruduk. Tuh, biar nggak ada yang nakal. Banteng ini tuh sponsor. Oh, sponsor apa? Dari Bank of America tulisannya. Oh. Mungkin dari Red Bull. Iya. Gak mau jadi sponsor kan? Iya benar dari. Iya, dari Bank of America. Tahu enggak disingkatkan BOA ya? Tahu BOA enggak? BOA Salosa, pemain bola Indonesia RI. Hans, lu ngerasa enggak sih di dalam sini dingin? Gua tahu kenapa? Kenapa? Kita tanya Galil. Soalnya, tanaman-tanaman di sini itu tuh biasa nggak di iklim tropis, makanya dia dijaga di bawah. Oh. Mereka ini tinggal di iklim yang subtropis dan DKK itu tuh yang agak dingin dan agak panas. Jadi ini suasananya dibikin dingin ya? Sengaja. Oke, jadi semua ini tulip ya? Tulip. Terakanya tuh. Tadi lo, ini yang gele apa? Ini tulip apa ganja, anjay? Kenapa galer, dia teler? Galer. Kenapa dia teler? Goy. Yang ini bapak yang tadi ya, Goy? Bapaknya ya? Makanya ini gue juga baru merekam nih. Bapaknya aja kayak begini, guys. Gimana anaknya? Oh, ini maknya. Lu gak bilang maknya di sini, Goy? Bahaya, kan? Goy, kalau mau kosan gua, boleh kosan gua nggak? Oh iya, itu kosan. Ini kosan gua, aduh bentar. Ini kosan gua, Goy. Lah, gua baru tahu lo tinggal situ. Iya. Udah lama. Wih, bohong nih. Itu kosan gua sekarang, masa kamu lihat gua? Bohong aja. Kok jadi kayak komeng gitu kan? Kosannya ternyata sebelah, anjir. Aduh, kosan. Dan mereka lagi asik vlog. Lihat deh. Alvin, ikut Ben. Apa-apa? Apa sih? Tandain ini. Ini kita akan... Gilemar. Ya ampun. Gimana? Kita akan membuat tanda. Tanda? Ini lu pegang koinnya. Fungsinya apa nih? Tuh, gua kasih $1. Gue masih belum tahu guys, fungsinya apa, gue ikutin dulu mereka. Enggak, apa janjinya?
Kemudian kita bakal kesini lagi untuk ambil koinnya. Untuk ambil koinnya gila enggak? Oh, berarti next. Okay. Ya itulah pokoknya. Oh, aja. Ini bikin luck ya, gitu ya. Yeah. Yeah. Macam itu lah. 2 3. Hup. Ye. Itu dikumpulin bisa beli rumah itu. Oh, lempar koin kayak di Jepang, bedanya kalau enggak, jadi kalau kita biasa kalau orang lagi ambilan daki gunung, dia menandakan itunya. Nah, ini kita. Oh. Kita udah di titik ini. Jadi ini menandakan kalau kita udah ke atas. Oke. Okay. Landmark, benar. Landmark. Koin. Tapi padahal enggak ada yang suruh ya. Ini kita muter. Tuh lihat guys. Ini di bawah yang tadi, guys. Lantai 7. Iya gak Goy? Ini lantai 7 ya Goy? Yoi. Surga ke 7. Oh beda. Beda lagi kalau surga ke 7 artinya ya. Tinggi. Aduh lo, gue lagi lihat ke bawah ini bentar. Bagus kayak Jurassic Park. Nah itu makanan apa sih? Ini namanya girit. Ini popcorn dari Singapura. Aduh kan biasa kalau syuting nggak usah ngeliat sini kalau iklan. Oh, iya. Emang kita, kita iklan ya? Iya. Jadi nggak apa kemana nih? Nggak apa gua aja. Okay. Kayak kita ngobrol conversation. Oke. Pelan ya? Pelan ya. Ya tunjukin dulu. Wah enak tuh guys. Iya i. Ini namanya girit. Tapi tuh, kok kayak popcorn ya? Oh, emang popcorn warna apa? Oh iya. Jadi ini popcorn dari Singapura yang rasanya tuh berbeda dari popcorn-popcorn lain ya. Rasanya rasa apa emang? Jadi ada banyak. Ada karamel, ada cheese, ada karamel almond. Nah yang ini itu karamel almond. Oh. So kita ganyem dulu ya. Ganyem. Gimana rasanya? Gila, kita gak dibayar ya, gratis nih iklan. Rasanya tuh manis banget, enak. Enak ya? Nah, ini ada rasa kedua. Ini karamel doang. Karamel doang? Sebenarnya ya. Emang ini apa? Kayaknya kebalik dulu gue. Enggak, ini kan yang gue beli nih, ini karamel almond. Ini karamel doang. Oh itu, ini karamel ini campur cheese. Chicago mix. Chicago mix, iya, jadi karamel campur cheese. Chicago mix, kita coba ya. Sama cuma ini gak ada kacangnya. Bagaimana sih menurut gue ininya ya? Kalau 1 sampai 2 yang mana gue? Apa sih 1 sampai 2 yang mana? Apa sih? Enakan mana? 1 sama 2 enakan yang mana? 1 sama 2. Iya ya, gitu ya. Gua iya. Salah lu. Kalau karamel gue suka yang almond, kalau ini enaknya cheese-nya. Enak banget. Kalau apalagi yang mau tanya? Kalau Bang nanya Bang. Apa? Kapan kita dibayar sama popcornnya Bang? Mungkin setelah video ini publish. Oke. Tolonglah, ini hard sell loh. Tolonglah ya. Bisa kali ya. Bisa kalau kita kerja sama. Goblok. Jadi gue enakan yang ini ya. Ini. Eh, salah. Ini enak, enak banget sumpah. Ini ya. Gue juga beli yang ini, cuma tahannya enggak lama ini. Ini cuma bisa sehari. Oh iya itu. Hari kalau pakai kertas yang ini nih. Kertas dong. Kertas ya. Yang kaleng. Kertas ini. Tahu ah? Ribet. Ada satu lagi yang pakai enggak? Si Hans. Enggak pakai baju anjir. Nih, ini ada yang pakai apa namanya? Galon ya? Kaleng. Jadi lebih awet gitu. Gitu guys, jadi ini cuma 3 hari, jadi kalau kalian rasanya cuma 3 hari ya biasa lah gitu. Rasanya habis dalam 3 hari. Kayak rasa apa guys? Ih ada piano Bang, topi bagus Bang. Bagus dong. Dapat dari mana Bang? Ini pemberian. Oh pemberian. Iya. Achievement. Dari mana Bang? PlayStation Asia. Oh iya belum. Terima kasih Bang Lantul Asia sekali lagi. Bentar. Ya. Lagi. Nah, jadi iklan semua aja. Terima kasih Universal Studio. Gimana? Terima kasih Universal Studio. Ini bagus loh. Yeah. Bagus banget. Terima kasih juga PlayStation Asia. Tolong next time kalau ke Universal, tahu lah ya harus bayar siapa. Yeah. Tahu lah ya.
bagus sih, bagus, bagus. Ya, bagus, ya. Coba bukan. Ya itulah guys ya, di hari keempat gitu lah mukanya Mas Piano. Iya. Yeah. Mau ngomong apa? Enggak ada. Mau saya ngomong apa? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Udah cukup parcelnya anjay. Yeah. Udah 3 produk. Yang penting Mas baik. Jadi abu. Jatuh tapi gua. Mandi. Nah guys, gua mau mandi dulu karena si Hans sudah ngomel-ngomel.